Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Salatan taftahu biha lana futuhal arifin Salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha wa ala alihi wa sahbihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku dimanapun antum berada khususnya kawan-kawan yang duduk di majlis ar sejak tadi ba'dal isya sudah zikir lumayan ya walaupun belum bisa dikatakan cukup banyak ya, tapi sudah lumah, lumayan lumayan Dzikir, mulai baca Yasin, kemudian solawat, diakhiri dengan Munjiah Mudah-mudahan semuanya itu bawa barokah untuk kita, barokah untuk keluarga kita, dan barokah untuk bangsa kita serta seluruh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa wa Wasallam. Amin. Allahumma amin. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Maulid. Ini Jumat terakhir di bulan Sofar. Besok malam Ahad, besok malam Ahad itu malam satu Robiul Awal. Kalau dengar bulan kelahiran anak kita, anak kita itu senang. Oh bulan ini aku lahir. Belum sampai tanggalnya, anak kita udah senang. Istri kita, oh bulan ini aku menikah, happy anniversary. Masya Allah Seneng Bahkan kalau suaminya lupa istrinya marah Gitu ya kamu ya Udah mulai mikir orang lain ya Mungkin akan muncul kalimat-kalimat sindiran Ya sebetulnya nggak nggak ngapa-ngapain, cuman hanya ingin lebih diperha, diperhatikan. Begitulah gaya sebagian oknum wanita kepada oknum suami. Ya demi meraih rasa cinta, lupa bulan pernikahan itu bisa jadi ma masalah. Kalau ingat bulan pernikahan maka diapresiasi luar luar biasa. Memang kamu satu-satunya yang ingat sama aku. Karena ingat ya bulan pernikahan ya bulan pernikahan. Agustus bulan kemerdekaan bangsa kita anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu mau masuk bulan Agustus seluruh Indonesia genggap gempita jalan dilabur pinggirannya dikasih warna Pu putih pedagang-pedagang mulai bersukaria dan bersukacita karena jualan benderanya laku. Bendera ditempelkan di depan mobil ya. Kemudian bendera yang untuk nanti dikibarkan di tanggal 17 Agustus, benderanya lah laku. Kampung-kampung rame dengan warna merah Pu putih handphone handphone pun masya Allah profile picturenya ya gambarnya ganti foto sama bendera merah merah putih itu namanya di antara makna hubbul waton minal iman cinta tanah air bagian daripada iman sekarang aku nanya sama kamu hei umat Nabi Muhammad SAW saya nanya pada diri saya sendiri dan saya nanya kepada anda semua yang ngaku umatnya Nabi Muhammad SAW Bulan Maulid sudah diambang pintu. Apa yang akan kamu lakukan dengan handphonemu? Apa yang akan kamu lakukan dengan profile picturemu? Apa yang akan kamu lakukan dengan rumahmu? Apa yang akan kamu lakukan dengan kantormu? Apakah dibiarkan biasa-biasa saja atau yuk kita jadikan luar biasa? Karyawan nanya Pak, kenapa kok ruangannya dicat bulan Maulid? Masya Allah. Pak, kenapa kok potong rambut istrinya nanya bulan maulid? Biar tampak lebih ganteng. Pak, kenapa kok gambarnya sekarang banyak solawat di handphonenya? Tiap hari beda solawat yang ditempelkan bulan maulid. Ya bulan mau maulid. Pak, gajinya kok naik kenapa? Bulan maulid. Ini begitu ngomong gaji naik senyum semua itu ya. Ya bulan mau Maulid. Loh, Ustadz, kenapa kok tampak sumringah bulan Maulid? Nah, itu baru kita betul-betul punya tanda cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam. Nah, apa yang mau kita persembahkan untuk diri kita sendiri? In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, kalian berbuat baik untuk diri kalian sen sendiri. Jadi kalau kita senang dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, kita senang dengan bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita mulai berkarya, ya, buat profile picture dengan aplikasi garap sendiri. Ini apa? Bukti cintaku pada Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kalau kemudian desain Anda itu dipakai oleh umat Islam. 100 ribu umat Islam yang pakai, 100 ribu pahala mengalir karena bukti cinta kita pada Nabi Muhammad SAW. Jadikan di bulan Maulid, Indonesia semarak dengan sholawat. Biar apa, rahmatnya Allah Ta'ala tersebar kemana-mana. Jadinya adem untuk Indonesia. Ya, memang gak ada yang panas di sini, kecuali memang belum hujan. Ya, belum hu, hujan. Nanti insya Allah dengan berkat sholawat, ditebarkan di handphone-handphone, di YouTube, di IG, di TikTok, di Facebook, dan platform media sosial lainnya. Yang muncul itu sholawat dan sholawat dan sholawat. InsyaAllah rahmatnya Allah akan lebih banyak tercurah kepada kita bangsa Indo Indonesia siap menjadikan Rabiul Awal kita berwarna warni indah siap profil picture-nya wajah kita yang mungkin agak membosankan buat orang lain menyenangkan untuk diri kita sendiri kita rubah bukan sekedar wajah kita tapi wajah dengan yuk solawat Nabi, yuk ajakan untuk mengenal Nabi Muhammad SAW, siap? Siap menjadikan rumahnya, dibersihkan sebersih-bersihnya, biar kelihatan ini menyambut datangnya bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, siap? Siapkah kamar kita didatangi Nabi Muhammad SAW? Siapkah rumah kita didatangi Nabi Muhammad SAW? Siapkah buang aplikasi yang diharamkan oleh Allah Ta'ala? siap buang gambar-gambar porno yang ada di rumah, siap buang tanggalan-tanggalan yang di situ ada gambar wanita-wanita yang tidak menutup aurat di ruang-ruang kerja kita, di kamar-kamar kita, di rumah kita, siap kita membuangnya, ojok dibuang, enggak mau bantir, apa, dadek no bungkus, <San> ya. <San> ya jadi manfaat, ya dibuat bung, bungkus bungkus apa ya dibuang tapi buangnya itu bermar bermartabat ya rojok ya gak bermartabat juga loh ya paham maksud saya satu bulan ini kita belajar bersih bersih rumah bersih bersih handphone cek handphone kita itu mungkin gak sengaja download gambar gambar gak jelas mungkin gak sengaja download video yang enggak enggak gimana yang ngomongnya ya gak beres itu ya hapus nih bulan maulid ya rodok sadar titik gitu nanti kalau istrinya nanya atau suaminya nanya tumben kamu sadar Alhamdulillah daripada enggak sadar lebih baik tumben sa sadar nyambut bulan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alun-alun itu begitu bulan maulid kita tahu ada sekaten ya karena apa nyambut bulan maulid Solo Jogja ya Nanti kalau 12 Rabiul awal ada gunungan. Gunungan itu apa? Bagi-bagi hadiah gitu ya. Ada hadiah yang dibagi untuk masyarakat. Senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Lah kok kita ini dingin-dingin saja. Bulan kelahiran Nabi. Mm -mm. Begitu bulan kelahirannya, kamu gak ingat sama ulang tahunku. Marah bulan kelahiran Nabi, diingatkan temennya, mm, mm coba itu profile picture-nya diganti-ganti sholawat, cck, gak usah lebih, ya Allah. Gak usah terlalu, ya Allah. Kalau untuk cinta itu harus ditunjukkan. Coba kamu sama istrimu cinta biasa-biasa saja. Mas, kamu kok gak pernah merayu aku? Gak usah lebih. Coba berani ngomong gitu sama istrinya. Yang udah nikah coba angkat tangan. Ayo angkat tangan. Ayo yang udah nikah ngaku ngaku, walaupun sembunyi sembunyi nikahnya ngaku. Masya Allah, yang udah nikah itu loh. Kalau misalnya istri yang ngomong, Mas, kamu kok nggak pernah merayu saya? Berani nggak kamu ngomong? Gak usah lepe gitu. Berani nggak? Ini diamnya ini diam apa ini? ngomong mau ngomong nggak berani nanti kelihatan cemen ya ngomong berani ya nyatanya nggak nggak berani kalau ada istri ngomong mas kenapa kamu nggak pernah merayu aku jawabannya apakah engkau tak merasa rayuanku selama ini mulai jurus rayu dikeluarkan bukankah aku tak pernah melihat yang lain karena tertutup oleh kecantikanmu masya allah kenapa palsu Ya, jelas palsu. Bal? Tapi nggak apa-apa. Itu namanya menyenangkan. Itu namanya jin? cinta. Kalau pada manusia biasa kita disuruh menunjukkan dengan kata-kata yang luar, luar biasa. Maka tak ada kata aneh ketika seorang pecinta itu mengeluarkan karya sastra. Kalimat-kalimat indah muncul dari lisannya, mutiara-mutiara muncul dari lidahnya. Orang tidak mengatakan lebih, enggak. Orang mengatakan lagi jatuh cinta. Kalau pada manusia biasa seperti itu, lantas bagaimana cintamu pada Nabi Muhammad SAW? Makanya muncul ulama-ulama buat syair-syair cinta sama Rasulullah SAW. Ada burdah, ada berjanji, ada simtud duror, ya, dan lain sebagainya. Para ulama buat syair-syair dan karya sastra yang menunjukkan cinta pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah saya ngajak antum semua yang gampang-gampang saja bersih bersih handphone dan rumah. Cek aplikasi haram ada ndak di handphone saya? Uh, oh no iki si iki ya Allah. Uninstall. Ya perkara besok kumat lagi. Yang penting sekarang sadar dulu, gitu ya uninstall. Nawa itu yang kuat. Nah itu nanti akan menggerakkan sesuatu. Kesungguhan kita itu akan menggerakkan sesuat, sesuatu. Nyambung itu nanti. Ya kan nyam? Nyambung. Ya ini mau dimah. Ceramahnya malam ini gak akan banyak-banyak tapi gak akan sedikit. Judul ceramahnya, jangan kamu kira kamu sendiri. Masya Allah. Isinya apa? Yombo. Judulnya aja baru nggak ngarang muncul. Munculnya gitu tadi saya juga kaget. Loh kok judulnya gitu ya? Jangan kamu kira kamu sen sendiri. Alam ini ada penciptanya. Jagat raya ini ada yang punya. Betul atau betul? Ya, alam ini ada penciptanya. Jagat raya ini ada yang yang punya. Berarti kita ini milik kita atau ada yang punya kita? ada yang punya sadar ndak kalau kita ini hanya milik miliknya Allah subhanahu wa ta'ala kita ini hanya ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala nah kadang sok lawang miliknya Allah kok gaya ya gaya nilai-nilai Allah Tuhan tuh gimana sih agak kurang ajar itu keterlaluan tuh kalau sampai begitu Aku tuh sudah sholat loh, aku sudah zikir loh. Tapi kok masih begini nih? Maksudnya gimana? Masya Allah, ini kalimat-kalimat yang mengerikan. Naudzubillah min, min Sadari kalau alam jagat raya ini ada yang punya dan yang punya nggak butuh kepada kita. Gusti Allah gak butuh marang awakku, marang awakmu gak butuh. Allah sama sekali gak butuh kepada ciptaannya. Allah kok gak butuh. Kita yang butuh sama Allah subhanahu wa ta'ala. Landasi mu'amalah kita sama Allah gitu. Makanya jangan gaya, ya Allah aku sholat lo. Lah, tawar menawar sama Rabbul Alamin. Allah enggak butuh sama sholat kita. Allah enggak butuh sama puasa kita. Allah enggak butuh sama haji kita. Allah enggak butuh sama zikir kita. Allah enggak butuh sama doa kita. Allah enggak butuh sama apapun yang kita lakukan. Allah enggak butuh kenapa Tuhan Oh Tuhan tuh ya harus ada obamahnya kebesarannya ya Tuhan itu harus maha berkuasa maha berkuasa maha memiliki maha memaksa maha mampu maha menundukkan maha menaklukkan maka syaratnya untuk kita hidup ini enak nomor satu nyerah dulu sama yang punya Nyerah dulu sama Allah Ta'ala. Nyerah sama Allah, Gusti Ya Allah, aku bukan siapa-siapa dan aku nggak bisa apa-apa. Sendiko Dawuh selesai. Nurut, saya siap, Nuh. Nurut, gak usah nuntut macem-macem. Kenapa? Kenapa itu bahasa tun Tuntutan? Tapi kita disuruh ibadah ngabdi sama Allah Subhanahu. Wa taala, kalau udah nyerah begitu, Allahnya ngasih tahu, aku sayang kok sama kamu, masya Allah. Lah bukan siapa-siapa kok disayang, ya bukan siapa-siapa kok ditawari, bukan siapa-siapa ditawari. Kamu pengen sesuatu, mm -mm. pengen ya Allah minta sama aku. Cuman bahasa mintanya udah lain, bahasa minta yang orang paham gak bisa maksa Allah bahasa minta orang yang butuh mugo mugo Allahnya bermu bermurah bahasa minta orang yang betul betul tahu gak ada yang bisa mewujudkan permintaanku siapapun gak ada hanya Allah yang bisa mewujudkan permintaan permintaanku gak ada solusi lain Gak ada jalan lain, gak ada metode lain, gak ada penolong lain, gak ada upaya lain, gak ada yang bisa mewujudkan apa yang kita mau kecuali Allah. Itu makna la ilaha illallah. Di antara maknanya itu, kalau udah begitu enak hidupnya itu, asy Allahu Akbar. Enggak gaya, aku wes sholat kok. Enggak. Ya Allah, ya tolong terima sholatnya. Oh, namanya hamba ya, tolong terima so, sholatnya. Makasih ya Allah, sudah dikasih kekuatan, bisa so, sholat. Rampung sholat, astagfirullah ya Allah, maafkan tadi sholatnya belum mbak, baik. Setelah itu, merayu Allah minta, ya Allah tolong maafkan, ya Allah tolong ampuni, ya Allah tolong berguin ya Allah tolong fulus. Boleh. Allahumma duit ya Allah. Nah, you know, fulus, like, it, though, ya nak fulus lah duit tuh ya. Dan bisa ngasih duit siapa? Allah. Usaha itu nggak bisa menghasilkan apapun. Ini perlu diingatkan miliaran kali. Usahamu model apapun nggak akan menghasilkan apapun tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan umat Islam. Itu keyakinan umat Nabi Muhammad SAW. Siapa yang meyakini usahanya bisa menghasilkan tanpa izin Allah, berarti dia meyakini ada tuhan selain Allah. Nah, kalau tuhan ini Allah ya. Yang bisa wujudkan hanya Allah. Nah, Allahnya nyuruh ya udah kamu usaha aja, usaha. Usaha itu salah satu bentuk merayu Allah Subhanahu wa taala. Sopo ngerti berkat usaha ini Allah meridhoi terus dikeikan Kan begitu ya? Siapa tahu, siapa tahu. Jadi semua usaha jalankan. Dalam wujud merayu Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pamer. Aku ngene kok ngene Aku udah begini kok begini ya. Wah itu seperti yang kadang WA sama saya itu mungkin belum paham ilmunya ya. Ya kadang nggak nggak jelas WA-nya. Habib saya kan sudah solawat itu. Tapi semakin banyak solawat kok hidup saya semakin susah. Ini kalimatnya sebetulnya kan gersuloh ya. Berkeluh ke kesah gitu. Ini cara pandang yang salah. Harusnya kan ngomong Habib Alhamdulillah walaupun hidupku semakin susah tapi aku banyak sola solawat. Harusnya kan begitu ya. Tapi ini enggak solawatnya disalahkan gitu. Solawatnya disalahkan, kemudian hidupnya disalahkan. Sebetulnya enggak ada loh kalimat hidup, susah tuh enggak ada loh. Yang ada kitanya yang susah sama hidup. Ayo, ini rodok mumetnya. Enggak makan dari pagi sampai sore, susah enggak? Enggak juga, mau kita Ramadan bahagia. Betul kan? Bukan cuma enggak makan, Ramadan enggak makan, enggak minum dari pagi sampai magh maghrib. Susah enggak kita? Bahagia. Oh, enggak punya duit itu susah. Enggak, saya ketemu orang enggak punya duit tambah ngakak-ngakak. Siapa? Wong edan ya? Lenyoto. Itu kan ya nyata. Model lagi orang yang hidup enggak punya duit bahagia, Kenapa? Oh dia nggak butuh duit, bener ini nggak butuh duit. Sebab yang dia inginkan sudah ada di depan matanya. Nyangkul dia, bercocok tanam. Makannya apa? Pagi makan kates. Wow, kebunnya banyak kah? Kates. Butuh beras hasil panen dua bulan yang lalu masih cukup untuk lima bu? bulan. Kompor nggak butuh gas, ada kayu pak bakar. Ketika kita nawari butuh duit, jawabannya, lah duitnya buat apa? Untuk diobong, tak pak? Saya di sini nggak butuh du duit. Jadi susah itu nggak ada, nggak ada susah. Yang ada kitanya yang susah sama hi, hidup, bukan hidupnya su susah. Maka biar nggak susah, sesuaikan hidupmu dengan dengan susahmu. Enak mesti. Ya contoh saya nih, sudah contoh paling gampang. Boleh saya cerita pengalaman sedikit? Mata saya ini kan sering kelihatan merah itu ya. Merah itu. Ini kalau nggak dijelaskan dan saya bukan penceramah, kalau saya bukan penceramah, mungkin orang bisa suzon mungkin ya lihat bapak itu kok matanya sering merah ya? Apa memang dia suka minum khamr ya? <silence> oh, ya kan? Bisa enggak orang berpikir begitu? Nah, untung kan ketutup baju putih kopiahan gitu kan ya. Oh mungkin ini habis nangis banyak doa kan gitu. Ketutupan baju putih kopiahan dikira banyak do doa. Coba kalau saya pakai pakaian-pakaian yang enggak jelas, yang enggak dikenal sebagai seorang penceramah, mata saya merah itu muka agak kesel. Orang apa? Katanya mendem. Gitu. Kan bisa jadi seperti seperti itu. Mata saya ini merah karena mata saya ini punya keistimewaan yang jarang orang punya. Apa keistimewaannya? Otot-otot saya ini di sekitar mata kerjanya lebih giat daripada ototnya orang lain. Jadi saya pernah ke dokter mata beberapa puluh tahun yang lalu. Ya, puluh tahun ya umur saya sudah 48 kan. Itu waktu masih saya 25 ya, sudah berarti kan sudah 23 tahun yang lalu. Saya ke dokter itu, dokter mata karena mata ini perihnya luar luar biasa. Ditetesi obat, bentar hilang perihnya, perih lagi. Disarankan sama teman-teman ke dokter mata gitu. Ya, saya ini paling berdoa semoga enggak ke dokter gitu. Ya, semoga enggak ke dokter. Tapi kalau dokter mata kan kelihatannya ya mata gitu kan ya. Organ luar, enggak apa-apa lah ke dokter mata. Selesai diperiksa, dokternya bilang, selamat pak, Selamat gimana? Bapak termasuk orang langka di dunia. Wah cara ngomongnya bagus banget gitu ya. Oh makasih atas ucapan selamatnya. Maksudnya langka di dunia bagaimana? Otot bapak ini punya kerja lebih giat dari ototnya orang lain pak. Terlampau, terlampau bersemangat otot matanya. Otot matanya terlampau ber, bersemangat. Karena dia bersemangat kerja, akhirnya dia itu produksi daging pak. Ya produksi da, daging di putihnya mata Bapak itu dia produksi da daging. Karena dia produksi daging, lah itulah yang menyebabkan iritasi. Karena dagingnya itu tumbuh terus kecil-kecil entah berapa super berapa mili gitu ya. Dia tumbuh terus sehingga itu menyebabkan rasa pe perih. Uh, terus saya nanya, obatnya gimana? Dan tidak, ditetesi, jangan Pak boros. Baik betul dokternya. Saya beli obat tetes mata enggak boleh. Boros. Karena ini cuma menghilangkan beberapa saat, setelah obatnya hilang, perihnya datang lagi. Karena itu perihnya bukan dari kena kotoran, memang dari da dalam, dari dagingnya itu. Oh begitu, iya. Nah terus pantangannya apa? Gampang pak, satu gak boleh kena sinar matahari langsung. Ya Allah, kayak Dracula gue. Gak boleh kena sinar matahari lang langsung. Dua, jangan kena AC. Kena AC. Tiga, jangan kena angin. Saya dengar kalimat itu semuanya mikir, urip neng dia aku <silence> <silence> Saya harus hidup di mana? Kena AC, iritasi. Kena angin, iritasi. Kena cahaya matahari, iritasi. Dok, solusinya apa? Dan resikonya apa? Menurut ilmu yang saya pelajari sampai hari ini loh Pak ya, nanti ke depan saya nggak tahu sampai hari ini ini tidak ada obatnya, belum ada oh, obatnya. Oh begitu, dioperasi nggak bisa, bisa dioperasi tapi dia akan produksi terus. Nah setelah bapak dioperasi nanti dia kerjanya lebih lebih giat lagi, karena merasa tertantang dia. <tuk> ya akan kerjanya lebih giat lah lagi sehingga berapa bulan sudah akan tumbuh yang diambil itu akan kembali dan menjalar lebih cepat. Oh resikonya apa? Aman kok pak. Ini kan dia di putih nih. Nah dia bergerak ke arah hitam. Nanti kalau udah dagingnya sampai yang dihitam itu pak, ya udah itulah resikonya. Apa itu dok? Ya cuman gak bisa lihat dunia. Jadi gelap semuanya. Maksudnya tunanetra. Iya. Masya Allah. Terus dokternya ngomong begini. Tapi bapak tenang saja. gak usah galau. gak usah risau. Kalau menurut perhitungan saya yaitu nyampe sekitar umur nanti 70, 71, 72. Kan Bapak belum tentu sampai umur segitu. Masya Allah ini dokternya memang apa sufi ini ya. Masya Allah saya bilang makasih dok ya. Tapi saya berdoa semoga lebih dari itu ya. Semoga lebih dari dari itu. Jadi Pak daripada diobati saya kasih pilihan. Buat Bapak yang lebih menarik. Apa itu? jadikan bapak terbiasa dengan rasa sakit tadi. Kalau udah menerima rasa sakit itu, perih itu diterima, mau menerima rasa perih itu, nanti tubuh bapak akan berusaha mengadaptasinya, beradaptasi dengan rasa pe perih. Nanti rasa perihnya nggak akan terasa. Karena udah terbiasa dan diterima. Ya, terbiasa dan diterima. Oh begitu, iya. Siap. Saya turutin itu, nasihat dokter itu. Jadi saya nggak pakai obat, nggak tes mata, nggak apa-apain. Jadi saya justru tak tantang diserengingi. Uh, ya. akhirnya saya tiap hari pergi ke mall. Itulah rahasia kenapa dulu saya setiap hari pergi ke mall. Karena di rumah nggak punya ac. Oh, cok ngomong wong-wong loh ya. gini Ngisin ngisini gitu. Ya. Jadi saya pergi ke mall cari ruangan ber AC di mana itu di supermarketnya yang jual keperluan sehari-hari. Yang penting muter walaupun cuma beli teh kotak gitu ya, muter. Perihnya luar biasa. Saya latih itu terus begitu sampai akhirnya mata saya terlatih dan tidak terasa pe perih. Kena matahari terlatih nggak terasa pe perih. Kena AC terlatih nggak terasa pe perih. Nanti kalau saya udah merasa perih di situ saya tahu berarti badan saya lagi kurang fit atau saya lagi drop ya uh, kesehatan kesehatannya. Jadi itu justru menguntungkan bukan merugikan. Setelah rasa nggak enak itu diterima, dibiasakan, ternyata jadinya enak-enak saja. Coba kalau nggak diterima, akhirnya keliling dunia cari dok dokter mumet ngeluarkan du duit nyatane gak waras waras. Setelah itu se stres. Aku udah berusaha, aku udah berdoa. Aku kenapa masih seperti ini? Ada tidak yang model begitu? Banyak. Ya, Pak. Ba? Banyak. Makanya belajar menerima kondisi yang dikasih sama Allah. Diterima, disyukuri, diperjuangkan. Jadi perjuangkan. Perjuangkan itu bagaimana? Ya bergerak saja. Allah kan nyuruh kita bergerak, al barokah. Kalau bergerak nanti ber berkah. Bib, saya ini wanita, usia 40 tahun, tapi kok belum laku-laku ya, Bib? Maksudnya nawarkan ke saya. Ya saya jawab, gak ada wanita yang gak laku. Kalau pakai bahasa laku kan ada yang bahasanya begitu ya. Kok gak ada yang mau sama saya. Bukan gak ada yang mau sama kamu, mungkin hargamu terlampau tinggi. Jadi nggak ada yang berani beli. Ya, nggak ada yang berani be beli. Mungkin kamunya yang doanya aneh-aneh. Doanya aneh-aneh bagaimana, Habib? Ya, mungkin kamu doanya begini kan, ya Allah, saya minta suami seperti Habib Novel. Ya, oke, okay, doa aneh-aneh. Ya Allah, saya minta suami seperti Gus Baha. Saya minta suami seperti Habib Jindan. Saya minta suami seperti Habib Syekh. Saya minta suami seperti Gus Ekdam. Wangel itu permintaan buahnya stoknya sudah lewat. Ya mungkin ada produk-produk baru ada ya, tapi yang seperti ini kan sudah le lewat. Makanya kok gak dapat dah? Dapat ganti doamu, ganti bagaimana? Ya Allah beri aku suami yang bisa menyenangkan dunia akhirat selesai. Jadi begitu ketemu pria melamar, oh, kehatannya ini jodohku. Enggak dibanding-banding loh. Kok gak mirip Habib Syekh ya? Coret. Kok gak mirip Gus Fulan ya? Coret. Wah, mas, udah itu repot itu. Itu yang membuat susah. Susah adalah dirinya sen sendiri. Paham maksudnya ya? Kiai Habib Ustadz, kenapa kok saya tidak bisa dapat duit banyak? Lo dungo toh. Kenapa saya tidak bisa dapat duit banyak? Dungo atau enggak dungo nih? Dungo. Saya jawab, kamu tuh sudah dapat duit banyak, cuman enggak pernah sadar. Gimana tuh Ustaz dapat duit banyak enggak sadar? Loh, coba diingat-ingat. Kamu dalam setahun sakitnya berapa kali? Alhamdulillah enggak pernah sakit. Ya wes. Tunggu mau tontonan. Tonggomu yang di pojok sana itu setahun masuk rumah sakit 20 kali. Suruh ngitung tuh, biaya, biayanya dia ke rumah sakit dalam satu tahun tuh berapa puluh juta. Nah kamu nggak dikasih sak, ya, dikasih duit cash, tapi dikasih sehat. Dikasih se si, sehat. Buat itu enggak gue? Ya enggak. Lah ya kan kurang ajar kamu. Dikasih nikmat kok enggak kamu hi, hitung. Pemasukan enggak dihitung ya. Cuman pengeluaran toh yang dihitung ini. Saya kok keluarnya sekian, keluarnya sekian, keluarnya sekian. Terus pemasukan yang dihitung itu cuma gaji. Gaji. Nah padahal gaji itu kan cuma angka duit. Betul ya? Sementara yang masuk ke kita kan bukan cuma gaji. Saya ini, Masya Allah, mau bayar berapa saya kedatangan tamu-tamu seperti jenengan? Mahal ini, mahalnya luar luar biasa. Contoh mahalnya, jenengan kumpul sama saya, saya diam jenengan diam, podo-podo menang. Masa menang tak, dosa saya habis, dosamu habis. Enak atau gak enak? Enak. Mau bayar berapa? Ngetek no dosa gak ruwet, meneng toh. Dosanya ha? habis. Karena muslim berkumpul dalam keba kebaikan. Masya Allah. Ini kan anugerah yang luar biasa. Kadang kita ngitungnya cuma angka duit yang masuk. Tapi nggak mikir punya istri yang baik, punya suami yang baik, punya anak yang baik, punya tetangga yang menyenangkan. Lu tonggo tuh kalau nggak menyenangkan seksa Bu, kalau kamu punya tetangga anti duren. Sementara, sementara kamu pencinta duren. Iya. Kamu makan durian, belum sempat buang sampah ke tempat membuang sampah. Kamu buang di depan rumah di bak sampah itu. Kira-kira tetangga komplain enggak itu? Ini kalau bisa kalau makan durian langsung dibuang. Lu kenapa? Saya pusing mencium aromanya. Padahal tiap hari Anda harus makan durian. Pertanyaan saya, kalau tetangganya model begitu pusing atau enggak pusing? Dua-duanya pusing. Yang satu kok enggak punya perasaan ya tiap hari makan durian. Yang satu kok enggak punya perasaan ya enggak bisa toleransi sama orang yang suka durian. Mumet. Tapi kalau tetangganya baik, walaupun terganggu dengan aroma durian, yang penting tetanggaku senang. Aku sedikit menderita nggak jadi masalah. Besoknya ditanyai, suka durian mas? Suka pergi yang nggak suka durian ini pergi belikan durian tetangganya. Masya Allah, nyoh. Ya, dibelikan durian yang mahal, rasanya enak, tak beraroma. Oh iya, semangatnya semangat sugih deh. Sebenteng aku nggak tergang, terganggu. Yang di sini bahagia, yang di sini bah bahagia. Tapi ini tetangga yang langka, Saudara-saudara. <tuk> ya, tetangga yang lang langka. Makanya kalau punya tetangga model begitu kan rezekinya luar luar biasa. Jadi rezeki itu jangan cuma dihitung angka yang masuk dari ga gaji. Banyaknya luar biasa. Mau ngitung itu loh apa ini saya punya apa, saya punya apa, saya punya apa, saya punya apa. Saya punya apa? Saya punya apa? Oh, saya punya ini punya ini, 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 punya. Gak punya apa? Gak punya satu, dua, tiga. Allah, cuma gak punya itu aja kok dipikirin. Bu, boleh saya nanya bu? Tapi gak enak dikit bu. Boleh ya bu ya? Punya suami? Rata-rata punya ya itu ya. Nah, yang, yang di rumah. Punya suami? punya. Pernah enggak duduk sama janda? Bu, pernah enggak punya punya teman janda? Apa keluhannya? Pengen punya suami. Jadi janda tidak enak, betul? Jadi janda itu enggak enak. Beruntung kamu punya suami, lah. Kadang-kadang kamu batin, raro, hawa, kamu, kamu gak tahu rasanya. Beruntung kamu sudah sendiri, ya. Gak ada suami yang ngatur, gak ada suami yang ini, gak ada suami yang, yang satu. Beruntung kamu punya suami, kan? Begitu. Nah, ini kadang-kadang kita ini gak mensyukuri yang dimiliki. Jadi punya suami itu modelnya seperti apapun, menurut janda itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ya kecuali kalau suaminya memang luar biasa. Paham ya? Tapi kan kebanyakan suami kan nggak luar biasa kan enggak. Itu kan kasus-kasus tertentu. Ya kasus-kasus tertentu. Rata-rata suami kan seperti yang di hadapan saya ini. Masya Allah baik-baik dengan segala kekurangannya ya bu ya bu jadi punya suami bersyukur gak bu oke karena itu kalau suaminya gak punya duit <tuk> ini lo poinnya di sini <tuk> kalau suaminya gak punya duit itu nggak jadi masalah lawang judulnya hanya nggak punya duit tapi punya Suami daripada dia punya duit tapi nggak punya suami. Oke, bu ibu. Oke itu. Nah para suami, kamu punya istri? Sudah angkat tangan semua punya istri. Betul ya? Jadi kamu kalau punya nggak punya duit, gak usah bingung. Kenapa? Lawang istrimu udah bilang kok. Yang penting punya suami. Pak Oh istrimu udah begitu baik kok. Maka kamu ngomong, aku nggak punya duit, tapi aku punya kamu sayang. Masya ah, Allah. Apalah artinya duit tanpa dirimu? Betul kan ya? Tanpa tanpa duit aku akan hidup yang penting bersamamu. Tapi kalau aku punya duit tanpa dirimu, apalah artinya hidup ini? Jelas ngapusi. Ya? Tapi gak apa-apa itu apa nama indahnya rumah tangga harus begitu memang harus begi begitu kalau konsep hidup kita udah begini enak terus kita sadar semuanya punyanya Allah Nah karena semua punyanya Allah tuh jadinya gampang karena semua punyanya Allah saya ada perlu sama jenengan jenengan punyanya Allah daripada repot ngadepin jenengan tak laporkan ke Allah selesai ya Allah tuh yang di pojok ruwet Lapor aja sama yang punya, betul kan ya? Tolong jadikan gak ruwet lah lagi. Caranya terserah engkau ya Allah. Ojo ngono. Ya caranya yang baik-baik ya Allah lemah lembu, jadikan dia gak ruwet lah lagi. Laporkan ke Allah. Temennya ngomong gimana yang di pojok masih ruwet? Ah gak usah dibikin. Kenapa? Saya udah laporan sama dekengan ibu pusat. <Susur> ah, beres ya toh ya. Udah oh kayak bu, pusat, gak laporan ke pusat, selesai, aman. Ini Gus Ekdam ini membuat bahasa saya kacau saudara-saudara. <silence> jadi berubah jadi dekengan bu, pusat. Alhamdulillah. Jelas di situ. Saya suka kalau ada anak muda ya bisa berhasil, manfaat untuk umat. Ya ilmunya Masya Allah, ahli sholawat, ahli mau, mau lihat. Kalimatnya kalau cakep ya saya pak, pakai. Bener itu kalimat bagus. Udah aneh pusat kok mumet kan, ruwet. Udah di apa punya Allah subhanahu wa ta'ala nah, karena semua itu miliknya Allah jadinya gampang Allahnya bilang jalu otakei enak atau jalu otakei udu'uni astajib lakum asyik. makanya sejarahnya orang soleh itu enggak pernah ruwet asyik toh. seperti kisahnya Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah beliau masuk satu masjid ada beberapa, beberapa, riwayat, tapi kalau yang saya ketahui masuk masjid Nabawi, ya masuk masjid Nabawi. Di situ beliau karena nggak ada teman, nggak punya tempat tinggal di Madinah, akhirnya mau istirahat di masjid. Ya jangan samakan dengan kita. Kalau kita kan istirahat di masjid al turu wal ngileru. Itu kalau kita. Imam Ahmad bin Hambal istirahat di masjid itu kan istirahatnya ngaji, sholat, nanti waktunya tidur paling cuma nempelkan badan dalam keadaan bersih, bersila biar buduknya tidak ba, batal. Itu Imam Ahmad bin Ambal Kalau itu harus tidur, ya tidurnya cuman paling berapa me? menit, senderan, tidur. Kalau kita masuk masjid memang delosor. Iya, <tuh> delosor, ngorok, ya. sehingga yang sholat pun tergang, terganggu. Belum resiko najis yang kita timbulkan. Jadi jangan disamakan ya, kalau kita belajar itu harus uh, menurut kondisinya masing-masing. Imam Ahmad al-Hambal karena nggak punya teman ya akhirnya istirahat di masjid. Lah masjidnya ada SOP, nggak boleh orang tidur di situ. Menurut riwayat masjid Nabawi ada yang bilang masjid di Syam sana ya, di Suriah. Sama penjaga masjid diusir. Mau ngapain kamu istirahat di sini? Nggak boleh, masjid bukan tempat tidur, bukan hotel. Bukan penginapan, keluar. Saya nggak punya teman di sini. Kalau saya keluar saya mau bermalam di mana? Bukan urusan itu urusanmu. Semua orang yang nggak punya tempat tinggal ngakunya begitu. Kasar nih kalimatnya penjaga mas masjid. Seret, diseret bener itu. Imam Ahmad bin Ambal diseret. Dulu kan belum ada media sosial ya, jadi wajah orang itu nggak dike, nggak dikenal. Diseret. Dan Imam Ahmad bin Hambal ya gak mau ngaku-ngaku. Kamu gak tahu siapa aku. Aku Ahmad bin Hambal. Ojo nyeret-nyeret aku kualat gue Gak ada begitu. Sadar nafsah. Orang-orang sholat itu suka menyembunyikan di dirinya. Diseret gitu ya diterima ikhlas. Diseret. Sampai di luar ada tukang, ada orang jual roti ya. Yang ahli buat roti. Lihat kok penjaga masjid nyeret orang tua keluar dari mas, masjid, dikasih tahu, hati-hati jangan kasar gitu. Biarkan dia istirahat di masjid ini. Gak bisa, masjid bukan rumahnya Allah. Lu tapi kan dia tamu kita, wong dari jauh, tamu kita. Ya, kalau di rumah saya, tamu saya, masjid rumahnya Allah bukan rumah saya. Gak bisa saya terima tamu di masjid. Wah, wow, penjaganya ya memang alim juga ya. Jawabnya cerdas gitu tutup pintu, jebret pintu masjid ditutup. Imam Ahmad bin Abal di luar masih dalam keadaan baru bangun dari desa, diseret, dihampiri sama yang jual roti tadi. Diham, dihampiri. Terus yang jual roti nanya, kamu punya keluarga di sini? Enggak punya, saya mau safir. Ya sudah, tinggal saja ya di rumah saya. Sederhana, tapi insya Allah cukup buat kita berdua. Udah khairan. Diajak ke rumahnya penjual roti. Singkat cerita, malam penjual rotinya ternyata enggak tidur, tapi sholat taha, tahajud. Dan kalau membuat roti sambil di dikir. Ada berapa riwayat yang mengatakan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, allahu akbar, astagfirullah, wa la hawla, wa la quwata, billah. Kemudian kalau doa di awal astagfirullah minta, astagfirullah doa, astagfirullah doa. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal lihat penjual roti ini kok soleh, ya, dan pikirannya juga unik, maka ditanya, "Kamu kalau doa kok selalu astagfirullah, minta ya Allah, ya astagfirullah, aku minta rumah, misal begitu ya, astagfirullah, aku minta ini, astagfirullah, diulangi begitu terus." Maka dijawab sama penjual roti tadi, "Saya ini udah pakai metode ini, dari dulu sampai sekarang, udah puluhan tahun pakai metode semacam ini, tidak ada doa saya yang ditolak sama Allah Ta'ala." Semua saya minta apapun dikasih sama Allah Ta'ala. Kecuali satu. Sampai sekarang itu yang belum dikasih. Semuanya udah dikasih. Kecuali satu hal. Apa yang belum dikasih? Saya itu minta ketemu Imam Ahmad bin Hambal. Saya itu minta sama Allah ketemu Imam Ahmad bin Hambal. Saya mau terima kasih karena saya dapat ilmu dari beliau. Cuman kok nggak pernah ketemu orangnya. Maka saya minta dipertemukan. Kok sampai sekarang saya belum dikasih? Imam Ahmad pun langsung meneteskan air mata sambil apa mengatakan wallah demi Allah wahai saudaraku semua permintaanmu sudah diberi sama Allah taala. Lu kok bisa begitu? Aku Ahmad bin Hambal. Saking sayangnya Allah sama kamu kamu minta itu dikasih, saya didatangkan ke Madinah dan saya dikeluarkan dari masjid diseret disampaikan ke hadapanmu dalam keadaan diseret. Paham maksudnya? Jadi orang kalau minta sama Allah bener mintanya, dikasih atau enggak dikasih? Dikasih, gampang itu. Minta sama Allah itu hal yang paling mudah. Tapi kadang kita ini kalah mental. Kena mental bahasa orang sekarang ya? Kena mental dia. Minder itu bahasa Jawa ya. Bahasa Indonesianya kena mental. Kena mental alias min? minder. Kena mental dia. Mau minta sama Allah kok kena mental, aneh tuh ya? Oh saya model begini apa dikasih? Kalau yang minta Habib, Yai, Ustadz ya dikasih. Kalau saya kan, lawan setan kini jaluk di kok. Masuk awak mumpet setan apa setan? <tuk> setan, iblis minta dikasih. Lah emang yang bisa ngasih siapa? Yang bisa ngasih siapa? Allah, hanya Allah yang bisa ngasih. Jadi kalau mau minta model kita seperti apapun minta sama siapa? sama Allah. Jangan takut minta sama Allah. Allah seneng gitu. Tapi mintalah. Tapi kalau udah minta, jangan ngerasani. Aku senjaluk pira kayak kayak ini. Udah saya udah minta tapi enggak, enggak dikasih-kasih sama Allah. Ini kurang ajar namanya. Yang pede, saya udah minta kok beres-beres. Dosa dipikir, lanjutkan kehidupan. Itu nanti jadinya ah, asyik. Jadi ingat, kita milik siapa? Allah yang punya segala-galanya siapa? Allah. Dan Allah tidak butuh kepada manusia. Enggak butuh sama siapa siapa? Siapa? Maka jangan pernah gaya di hadapan Allah. Tunjukkan saja aku hambanya Allah, aku akan merayu Allah untuk dapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu jalan untuk merayu Allah biar semakin menyayangi kita adalah kita lewat kekasihnya Allah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa, alaihi wa sallam. Dekati Rasulullah Sallallahu Kita dapat Allahnya Ya, dekati Nabi Sallallahu Kita dapat Allahnya Bagaimana cara mendekati Nabi Muhammad Sallallahu di antaranya, menurut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu dekati Nabi lewat keluarganya. Dekati Nabi juga lewat sahabat, sahabatnya. Dekati Nabi juga lewat orang-orang istimewa dari umatnya, yaitu ulama-ulama. Ula, ulama. Dekati itu, ulama-ulama, orang-orang yang soleh. Ya, dengan niatan, saya mau nyambung ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa, wa Wasallam. Contoh begini, ada orang mau ketemu saya, banyak ngomong, susah ketemu Habib Novel. Itu jelas hoax ya. Nah ini ketemu saya enggak ini? Ketemu. Mudah atau susah? muda Ngapain tinggal datang Jumat malam Sabtu. Kalau Jumat Jumatan khotibnya saya. Jadi kalau mau ketemu saya gampang enggak? Gampang. Tinggal Jumatan di sini ketemu saya. Yang yang repot itu ya saya ketemu dia. Bukan dia ketemu saya. Kenapa? Karena setiap kali dia mau ketemu saya, saya disuruh menyesuaikan dengan jadwalnya. Paham? Kamu datang hari Jumat enggak oh, bisa. Saya tuh bisanya hari Selasa. Berarti saya menyesuaikan sama jadwal di dia. Berarti yang susah ketemu siapa? Yang susah ketemu saya siapa? Ya saya susah ketemu dia. Bukan dia susah ketemu saya. Betul? Oke. Okay. Jembatannya gimana? Biar gampang. Biar jadinya gam, gampang. Kenal saja sama salah satu anak-anak yang tinggal di sini. Kenal Mas Ucup, kenal ah nih Mas Iis ini Ustaz Iis ya kenal Ustaz Fuad kenal Zaini ya kenal misalnya ya Mas Wahid kenal Mas Mas Seto kenal sama Mas Seto duduk ngobrol Mas Seto ngopi sama Mas Seto Mas Seto saya tuh kepingin ketemu Habib tuh enaknya kapan ya Oh ntar saya kasih tahu kalau pas enaknya kapan gitu Mas Seto ngobrol sama saya Habib, itu kemarin saya ketemu satu orang ngopi bareng. Pengen ketemu Habib itu enaknya kapan? Jadinya ketemu enggak ketemu? Ketemu. Gampang enggak ketemunya? Gampang. Kenapa? Karena dia mendekati orang yang biasa ngobrol sama saya. Betul? Nah yang paling banyak dapat rahmatnya Allah, sumbernya rahmatnya Allah, itu Nabi Muhammad SAW. Dan itu selama-lamanya. Ya selama lamanya. Maka kalau kita pengen dapat rahmat yang banyak, karunia yang banyak dari Allah Ta'ala, ya kita lewatnya Nabi Muhammad SAW. Nah yang dekat sama Nabi siapa? Keluarganya, sahabatnya, sama para ula, ulama. Al-ulama warathatul ambiya. Ya sudah, tak dekati saja ulamanya sambil kita ngomong begini. Siapa tahu pas kayak dekat-dekat ulama ini, ulamanya pas lagi dipandang sama Nabi Muhammad SAW. Selesai kan katut ya gambarannya begini loh. Saya lagi ngobrol sama anak saya, ya. Kemudian kok jenengan ada di samping saya, ada di samping saya. Kebetulan misalnya, misalnya ya, Bu Yahya tiba-tiba video call saya. Beep, kangen misal gitu ya, video call gitu. Eh, jenengan ada di samping saya, pasti saya ngomong, iya nih saya lagi dengan Fulan. Akhirnya Fulan lihat Bu Yahya. Betul ya, Gara-gara apa itu? Ada di samping saya. Begitulah kalau kita lagi dekat sama orang-orang soleh, dekat sama ulama. Ulama itu dipandang Nabi Muhammad SAW, yang di sebelahnya katut. Yang di sekitarnya ka? katut. Nah ini mumpung bulan maulid, ya malam ahad ini bulan maulid. Rencanakan itu, dekat sama tempat-tempat yang kira-kira dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah akan lihat toh orang baca maulid itu dilihat sama Nabi Muhammad SAW. Orang duduk baca sholawat dilihat sama Nabi Muhammad SAW. Ramekan yang semacam itu duduk di sana nanti kita akan dapat nadroh pandangan yang besar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jelas sampai di sini. Alhamdulillah. Rencananya cuma 30 menit jadinya satu jam. Kurang sedikit lagi satu satu jam. Mohon maaf malam ini sampai jam setengah sebelas ya. Enggak tahu malam yang kemarin gimana saya juga enggak lihat jam. Karena saya kan lagi bangun ya, lagi mbak bangun. Jadi yang ngatur, saya dari pagi itu kerjanya ngatur tukang. Yang ngatur tuh tukang cuma duduk, ngatur tukang begini, ngatur ke sana. Dan mengatur gimana caranya ini agar pembiayaan pembangunannya tetap jalan lan, lancar. Agar pelunasan tanahnya juga jalan lan, lancar. Karena harus diangsur terus sampai lo lunas. Kemudian agar nggak sampai suplai besinya telat, bagaimana pasir sama batu kericaknya juga datangnya nggak sampai terlam, terlambat. Kalau tukangnya nggak masuk, siapa yang menggantikan? Ini manajemen semua ini kan butuh waktu dan butuh keseriusan. Tapi itu ya cuman jalankan saja. Selebihnya ya saya selalu minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itulah yang buat saya tenang. Jadi kadang ada orang Habib kok tenang, gimana sih kok nyantai gimana kan padahal tagihannya banyak hutangnya jelas besar tuh untuk pelunasan tanah pembangunan kok bisa tenang tuh bagaimana nah, jawaban saya yang saya udah minta sama Allah masa saya ngerasa ini gusti Allah ya Allah kok anu ya transfernya sedikit ya ya Allah kok tagihannya banyak kan kurang ajar saya nanti saya kurang kurang ajar saya yakin saja kemudian doanya dikan dikencengkan tambah nih doanya tambah pikirnya Maka tadi saya keluarnya sengaja. Saya mundurkan sampai jam setengah sepuluh lewat, sampai jam sepuluh kurang seperempat saya baru keluar. Betul, kenapa? Biar Ustadz baca munciahnya sebanyak mungkin. Karena besok hari Sabtu saatnya gajian dan tagihan. Paham? Besok itu hari Sabtu, gajian tukang ya di atas 20 juta, tagihan material selain yang sudah lewat, itu tagihan material itu di atas 200 juta, juta, besok itu harus dibayar. Lah kalau kondisinya memang ya begitu, maka tingkatkanlah mujahad mujahadah Mintanya ke langit semakin ken kenceng. Saya kasih gambaran begini. Ini penutup ya, penutup ya. Ini gambaran kebanyakan nanti kamu jadi pinter kan repot saya. Boleh ya, gambaran boleh. Orang main sepak bola, ini paling gampang ini buat contoh sepak, sepak bola. Tiga kosong, dia kosong lawannya tiga, kalau mau seri kan harus tiga-tiga ya. Udah babak kedua waktu kurang lima menit, kalau pemain sepak bola yang sejati lima menit itu bisa mencetak 20 gol di kepalanya itu. Enggak ada kalimat begini, apa yang bisa kulakukan dengan lima menit? Mana mungkin dalam lima menit bisa ngejar ketinggalan tiga kok? Kosong. Gak ada itu mental pemain sepak bola. Kalau saya punya pemain sepak bola mentalnya begitu, saya keluarkan dari lapangan. Kenapa? Ini yang buat apa, perjuangan kah? kalah. Oh belum nendang sudah takut gak bisa gul. Betul ya? Belum nendang sudah takut gak bisa gul. Yang model begini gak boleh jadi tim saya. Out! Ganti yang lain. Tim saya mengatakan Jangan khawatir Pak, walaupun tersisa lima detik, kita bisa mencetak sepuluh gol. Ngimpi memang. <gul> ya memang mim. Mimpi. Tapi kan mimpinya semangat, optimis, bagus. Kan begitu. Maka pemain-pemain sejati coba lihat. Begitu jamnya semakin mepet, mainnya semakin kenceng. Mainnya semakin Pak, bagus. Iramanya, serangannya semakin ditingkatkan. Kalau pemain sepak bola yang udah mau kalah saja, yang udah mau kan kalah, mendekati batas waktu, dia semakin kenceng mainnya, lah kamu ngejar Allah nggak mungkin kalah. Kok kelihatannya rezekinya agak seret, bukannya kamu tingkatkan dikir dan doamu, tambah kamu semakin seret doa dan dikirmu, kurang mandi gitu. Eh. Kurang hasil kelihatannya. Berarti ini pola pikir orang-orang yang harus kita keluarkan dari apa namanya tim ini, bahaya itu. Bisa membuat satu tim itu ru, rusak, gak bisa menang nanti. Maka semangat kita, kalau memang butuhnya semakin banyak, income-nya masih belum nambah, income-nya belum nambah, saldonya berkurang bah, banyak, berarti perjuangannya harus ditingkatkan. Diting, Bukan mengeluh, kok kayak ini Enggak. Itu baru namanya temannya Mas Novel. Ya, temannya Mas Novel harus punya semangat yang luar biasa. Jangan semangatnya tadi itu belum nendang sudah takut enggak gol. Enggak boleh itu. Ya, semangatnya harus semangat pencetak gol, semangat juara. Begitu pula kalau dalam hidup ini banyak dosa, sama. Tinggal ngomong aja sama setan yang bisikin. Eh setan, pertandingan belum berakhir sekarang kamu mencetak tiga aku kosong tapi berapa menit lagi aku akan buat miliaran gul menyingkirkan tiga gulmu tadi semangat pertandingan belum berakhir kapan pertandingan berakhir kalau kita sudah dipanggil allah lewat malaikat Israel alaihi salam itu baru pertandingan berakhir oh, pertandingan masih berjalan ya bersemangatlah untuk mengejar ketertinggalan dan menyusul dengan kemenangan. Begitulah mentalnya orang yang iman sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini barokah dan manfaat. Belum selesai, belum selesai. Boleh tahu ada closing ya? Oh iya, yang pertama buat teman-teman dimanapun antum berada, ini iklan ya, ini eh, iklan yang mau ikut andil untuk pembangunan untuk pelunasan tanah dan semua kegiatan kami di Majelis ar maka Anda bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor. Insya Allah akan jadi amal yang pahalanya mengalir setelah kiamat. Bukan ilayumil kiamah, yang pahalanya mengalir setelah kiamat abadi selama-lamanya. Insya Allah bawa manfaat, untuk diri, keluarga, orang tua, anak, pasangan hidup, sahabat dan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa wa Wasallam. Kemudian yang kedua, santri weekend untuk episode ini khusus buat perempuan yang laki-laki saya tidak aktifkan. Kenapa? Mungkin ada yang nanya-nanya, Beb kok santri weekendnya yang episode ini hanya untuk perempuan? Jawabannya adalah asrama santri putranya lagi kita obrak abrik ya lagi kita bongkar untuk diperluas karena lantai satunya sudah tertutup oleh cor di lantai du, dua, lantai nya sudah mulai akan dibong bongkar, makanya belum bisa nampung santri laki-laki insya Allah tiga minggu lagi mudah-mudahan sudah bi sudah bisa yang ketiga ada yang nanya Habib nanti hall solo apakah Rodo masih menampung untuk tamu-tamu hall. Insya Allah tamu hall selalu ditampung di Rodoh ya. Insya Allah. Yang laki-laki bebas tinggal masuk. Ya silahkan siapa datang awal dia tempatnya nyaman. Datang belakangan ya wallahu alam. Nah kalau perempuan bagaimana? Perempuan daftar tapi nanti dulu pendaftarannya belum saya buka. Untuk perempuan itu saya daftar biar tidurnya nyaman. Kenapa pendaftarannya belum dibuka? Karena tempat tidurnya baru saya bangunkan. Ini asrama santri putra itu kalau haul nanti dipakai untuk wani, wanita. Lagi kita bongkar, biar bisa nampung lebih banyak lah lagi. Makanya kalau ada yang nanya saya enggak jawab, jawab. Karena memang belum punya kepas, kepastian. Kemudian kegiatan raudah selama bulan maulid apa? Jumat depan seperti biasanya, karena itu Jumat pertama bulan maulid, saya harus berada di puncak untuk tausiah di sana sejak sebelum saya mendirikan majelis ar -Rolloh. Itu insya Allah gak saya tinggalkan sampai kapanpun, sayanya. Tapi majelis ar kan tetap kajian seperti biasa. Nah Jumat depan apa? Kita akan sambut Jumat pertama ini dengan baca maulid simtud duror. Insya Allah akan dipimpin oleh Syekh Muhammad Anis al bil ustad iis itu kan namanya Muhammad Anis dulu saya panggil Anis Anis anak saya juga namanya Anis dua-dua noleh waduh repot ini ya nanti yang mana yang yang dipanggil kan jadinya agak buat susah itu akhirnya saya kasih julukan iis biar manis ya ustad iis ya biar ma manis nanti insya Allah dipimpin sama ustad Iis, ya, sama Ustadz Fuad, sama Zaini, bertiga. Ini trio, nggak kuek-kuek tapi ya. Nah, ini trio ganteng dari Majelis Aroto yang akan mimpin. Mau? Mau lihat. Ini coba dengarkan nih suaranya. Kasih kerja ini. Jackson. Contoh-contoh, contoh. Kan harus ada anunya dulu ya. Apa namanya tuh kalau... Ah, spoilernya ya. Mm -mm. Coba kasih contoh kosidas sedikit aja. Jangan yang bagus-bagus suaranya. Yang jelek kayak apa coba. قَمَرٌ <قمارون> قَمَرٌ <قمارون> قَمَرٌ سِدْنَنَ <صدنى> النَّبِي semua ya sudah cukup spoiler jangan banyak banyak gimana oke enggak? masya allah kan ya mm -mm. coba satu watt sama satu is duet 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 komarun juga komarun ya beda beda tipis beda tipis komarun komarun Nabi Qamarud, wajamil, wajamil, wajamil sidatul Nabi, wajamil. Gimana? Oke okay ya, oke. Okay, coba sekarang jamaahnya, jamaah coba kita cek juga. Oh iya, satu, dua, tiga. Bismillah. Komarun, komarun, komarun si Nabi, komarun, wajamil, wajamil, wajamil si Nabi mil, Masya Allah Jama'ahnya lebih merdu suaranya ya mm -mm, Kalau jama'ah kan yang jelek ketutup <laughs> Itulah The power of jamaah. jama'ah Maka kalau suara kita emang tengah-tengah Cari jama'ah berapa orang gitu Jadinya kan ketutup ya. Semua buat tak suruh gabung karena kalau satu-satu Nanti kelihatan bedanya sama yang di pojok tadi Kalau digabung ya bisa saling menduk Mendukung Jadi insya Allah nanti trio ganteng ini akan mimpin maulid Jumat yang akan datang insya Allah saya sama Habib Muhammad akan tugas di pun di puncak berdua dengan Habib Muhammad bin Husain Al Habsyi insya Allah nah terus uh, maulid akbar Masjid ar kapan catat nih ya maulid akbarnya adalah ketika Jumat Kliwon seperti biasa biasanya kalau saya nggak salah itu Jumat 6 Oktober kalau enggak salah saya belum cek, cek jadwal ya Jumat 6 Oktober, nanti akan saya buatkan flyernya, itu usahakan nanti masing-masing bawa temennya, satu orang bawa lima bis gitu ya, oh, ya Niatnya gitu loh ya, oh, baru niat aja udah keder repot ini, belum nendang sudah takut gak gul Iya, oh, belum nendang udah takut gak gul, satu orang bawa lima, lima bis insya Allah Ya, walaupun base-nya bis bisan gitu ya. Ngantongi. Beb, sudah, beb, lima BIS sudah, bawa 5 base itu kan. Semangatnya dulu yang penting semua, semangatnya. Kita pengen nanti Maulid Akbar Majelis ar majelis ini betul-betul penuh dengan orang yang sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Ya, saya pengen ya kita ikut andil, ikut andil menambah rahmat tersebar di Indonesia. Ikut andil membuat dunia ini dapat guyuran rahmat yang besar dari Allah subhanahu Wa ta'ala maka ajak orang sebanyakmu mungkin maulid maulid nyantai seneng seneng ya Nah terus ya Insya Allah uh, nanti saya akan Tampilkan ketika Maulid itu ya Maulid itu zafin di sini ya Zafin setiap pagi kami di sini senam zafin. Tahu zafin ya? Ya, senam zafin itu. Itu zafin itu kan seni tari, ya. Tapi sekarang kita jadikan senam, olahraganya itu di Rodoh senam za zafin. Nah, nanti kita akan tampilkan bagaimana relawan-relawan Rodoh itu kalau senam zafin yang gali apa namanya pondasi, ya yang jaga pos, ya, terus kemudian yang jaga parkir, ternyata gemulai saudara-saudara. Ya kemula, kita akan tampilkan itu waktu maulid ak akbar. Entah tampilnya di sini atau nanti di depan sana. Saya buatkan panggung gitu ya. Kita semua non nonton tuh. Bagaimana timnya Ronaldo tuh. Wah, uh, masalah menari gemulai. Kita akan jadikan senam Zafin tarian Zafin ini jadi uh, apa ya? Sesuatu yang menyenangkan ya, menyenang, menyenangkan dan ber jadi gayanya anak muda Muslim. Ya, gayanya anak muda mus Muslim. Biar senamnya enggak niru yang aneh-aneh tapi niru yang sudah mendarah daging di Nusantara dengan berbagai macam bentuknya ya di Nusan, di Nusantara Insya Allah itu jadi sesuatu yang yang baik yang terakhir saya minta satu doa ya untuk uh, nenek buyutnya sahabat saya ya yang ini kalau tidak salah sudah seribu hari uh, apa namanya wafatnya dua tahun ya dua tahun dua tahun berapa jabat tujuh ratus hari kurang lebih ya al-fatihah ila rusimbah wa kismo inangun wa uzuliha wa furiha thumma ila arwah jami amwatil muslimin khusun walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum anallahi yaghfir lahum wa rahmuhum wa ilu darajatin fil jannah wa infauna bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim nafatin barakatihim fi dini wa dunia wal akhirah thumma ila ruh ibunya Mas Muhammad Rizki Akbar Dan juga Ayah dan ibunya Antum semuanya Di alam barzah sana yang sudah meninggal dunia Diberi tempat Yang penuh keindahan oleh Allah Ta'ala Diletakkan rohnya bersama Para nabi, para sudikin, para syuhada Dan para solehin Dan kita semua dijadikan yang hidup ini Orang-orang yang dapat keberkahan

Insyaallah hari Ahad, insyaallah hari Ahad jam 9.30 sampai jam 11.30 pagi saya selenggarakan kajian online berbayar Rp300.000 dengan tema Tangan Nabi. Dengan tema Tangan Nabi. Kajian online ini bersifat berbayar Rp300.000. Hasil daripada kajian ini digunakan sepenuhnya insyaallah untuk ikut andil pelunasan tanah kemudian pembangunan serta berbagai macam kegiatan Majelis ar -Rolloh. Maka siapa yang ingin ikut kajian online berbayar 300.000 daftar langsung ke nomor WhatsApp saya. Ya daftar langsung ke nomor WhatsApp saya 0811 28 22 001. 0811 2822 001 Kalau susah menghafal nomornya, ketik saja di kolom pencarian browser handphone Anda atau internet Anda www.wa.habibnovel.com ya, atau WA, langsung ketik WA.habibnovel.com WA.habibnovel.com Itu kalau diklik langsung nyambung ke nomor WhatsApp saya. Nah, daftar di sana langsung saya yang jawab, bukan admin ya. Langsung saya yang jawab, jadi nomor 1812 itu nomor pribadi saya dan saya langsung yang mengelola saya yang jawab. Jadi nggak perlu nanya lagi, ini betul Habib Novel, ini beneran nih Habib ini ya. Ini bukan admin gitu ya, masa mau video call repot? Kalau video call semua ya, maka yang video call saya reject, yang telepon saya hari. Reject, yang WA saya layani ya, yang WA saya lah layani itu betul-betul saya, bukan orang lain. Nomor saya yang lama akan saya nonaktifkan, yang belakangnya 916 itu akan saya nonaktifkan karena tidak bisa digunakan untuk WhatsApp bisnis. Sementara saya harus pakai WhatsApp bisnis untuk mengelola kegiatan di Majelis ar ini. Karena itu, siapa yang mau ikut kajian online berbayar 300 ribu dengan tema tangan Nabi, daftarkan sekarang juga lewat wa.habibnovel.com atau 08112822001. Dengan ikut kajian online ini, maka Anda telah ikut andil dalam pelunasan tanah, pembangunan asrama santri, perluasan majelis gedung pertemuan, dan berbagai kegiatan majlis ar-raudah lainnya. Insyaallah berkah dan manfaat untuk semuanya. Jazakumullah khairan. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Ya, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul. شامي ربي فاجح المجد معنا حسن الختام واعطينا ما قد سألنا سامي وكريم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وبلغ المختار عنا وسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله عدد ما في علم الله صلاه وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى اله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك fi firidat mustaslimun liqadwat fatubni min auliyat waslubi sabila hudak waqni bi asfiyak wa sallallahu ala, ala sayidina muhammad wa alihi wasallam ala 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 alhamdulillahirabbil alamin amin silakan dibagi hidangannya dinikmati sederhana mungkin insyaallah barokah amin ya insyaallah barokah barokah jazakumullah khairan